Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dear TC, Dear TV Channel. Oke, teman-teman, udah lama nggak upload video ya, karena ada berbagai kesibukan ya. Kali ini saya mau update channel Limbata saya yang kemarin di treatment galon ya. Treatment galon, tidak ganti air dan memakai daun ketapang ya. Jadi seperti ini nih, jadi dia ini sekarang lagi sakit ya, kena hit dan nih ngegantung kayak gini nih. Woi, bener-bener snake head ya, udah ngegantung aja kayak gini. Jadi kayak ekornya turun ya, tapi untuk masalah respon dia masih mau respon ya, masih galak, cuman fisiknya aja sih ini yang kayaknya down ya. Jadi enggak, dia nafsu makannya kurang, kena jamur juga kayak ini ya. Jadi keadaannya seperti ini ya, sangat tragis sekali ya. Nah, ini dia nih, tapi dia masih respon kalau dipakein kaca kayak gini. Ya, lihat ya, jadi bentukannya kayak gini ya, bisa di analisa sendirilah sama teman-teman ya. Ini sekitar 6 bulanan ya di dalam galon ini. Di video awal saya tadi saya udah kasih foto ya, sesudah sebelum treatment dan sesudah treatment ya, seperti ini nih. Jadi saran saya ya, untuk teman-teman yang mau treatment galon, minimal 1 bulan lah ya diganti airnya. Kalaupun nggak diganti, mungkin kalau yang pakai ketapang itu dibersihin aja, diganti aja ketapangnya ya, daun ketapangnya itu. Soalnya itu bikin airnya ketapangnya itu jadi hancur, terus ngendap di bawah galonnya ya. Jadi mungkin bisa bikin jadi bakteri lah ya, jadi bisa kena penyakit si ikan ini ya. Cuman saya belum nyoba untuk air, nggak ganti air nih ya, nggak ganti air terus nggak pakai daun ketapang nih, saya belum nyoba ya. Kalau kemarin kan tanpa ganti air, tapi saya taruhin daun ketapang ya, sampai daun ketapangnya tuh hancur. Bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya, di scroll aja ke bawah. Oke, ini masih tahap 2 bulan, ini masih tahap penyembuhannya, cuman nggak tahu nih bisa ketolong atau enggak ya. Lihat palanya bolong-bolong, terus badannya tuh seperti itu tuh ya, kayak kena jamur, terus bengkok ya, jadi kayak bengkok, kayaknya ekornya turun ya. Jadi bisa di ini aja dilihat sama teman-teman ya, di video-video saya sebelumnya. Dengan treatment galon jadinya seperti ini. Mungkin segini aja ya video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.